Sementara itu, Dr. Zaliah Mustafa memaklumkan kertas putih kesihatan akan dibentangkan di Parlimen Selasa ini selepas mendapat persetujuan Kabinet. Kertas putih kesihatan setakat ini yang saya boleh beritahu bahawa the fact that kertas putih kesihatan telah kita bentangkan ke Parlimen, ke Kabinet, yeah, dan Kabinet menyetujuinya, dan kita akan dapat membentangkan kertas putih kesihatan ini pada insyaAllah 13 hari bulan ini. Jadi itu yang telah diberikan oleh Dewan kepada kita, dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarlah nanti macam mana perkembangannya.